Hai semuanya, apa? Selamat pagi, lama sudah tidak jumpa kamu, lama sudah tidak buat video kan? Ya karena dalam 2 minggu ini kami sibuk sini dalam masa 2 minggu. Jadi hari ini kami mau menumbak sini di kebun. Nah kamu tengok kerja kami setiap bulan. Jadi mau tengok-tengok dari kemarin lagi kami mulai menumbak, belum siap. Kami minta tolong dengan orang tapi bolehlah bah berinut-inut kami kan. Jadi dalam masa 2 minggu ini kami saya sibuk, bukan sibuk apa, sebab itulah tidak dapat upload video kan. Minggu pertama itu kami pergi kami mengatam padi kan, ada video yang mengatam padi. Jadi minggu kedua itu dari hari Isnin sampai hari Minggu kami ada acara sini di kampung lah, kami ada acara sini di kampung tarian tradisi kami sama belajar tarian tradisi kami sama itu musik tradisi kami yang gong. Ya, jadi dari hari Isnin sampai hari Minggu. Karena kami adakan acara itu pada hari Minggu, jadi kami belajar hari Isnin sampai hari Jumat. Yang hari Sabtu sibuk sudah kami buat kerja. Jadi ini baru pagi-pagi lagi saya pergi sana lagi. Dia kasih pasang itu pukat. Sebab banjir ini sungai. Nah. Banjir. Dan saya mulai pungut biji. Kamu tengok biji kami. Biji sawit. Nah kamu tengok. Kerja kami setiap bulan. Kalau tidak menumbak, tiadalah gaji, pendapatan. Jadi kita pisi ini, saya tunggu laki saya. Nah, itu. Laki saya yang sabit, saya pergi surung. Surung, hantar pergi di jalan raya. Kami 2 orang saja. Di sini belum kena sabitnya. Masak gitu, tapi gelap bah. Yang sana pun ada yang masak. Nah, mau tengok. Kan? Ada juga yang masak. Tapi semak bah. Nah, ini limau gajah bilang kalau kami. Limau yang besar itu. Ada kan limau gajah yang besar. Itu mata kucing yang keras dia punya kulit. Laki saya kasih campur sejak sini. Di kelapa sawit. Oke, ada sudah dia tuh. Nah. Start mulai surung sawit. Nah, kamu tengok ini. Ini kami tidak kasih kalau kami menulasing sini kami kasih biar saja. Ini kegunaan dia kalau ada ubi kayu. Ka atau ubi rambat apa-apa. Bagus untuk kasih apa itu kalau kami bilang sinaloy.
Nah, saya pergi tukar kasut dulu. Nah, saya pakai slipper. Tengok. Bah, kamu tengok nanti. Tengok. Dia punya biji. Aduh. Apa tidak? Dia punya biji. Kamu tengok sana. Nah. Oke, mau angkat kasih naik sini. Nah. Gugur sudah. Biji dia apa? Kamu tengok. Semua di sana. Ai. Tiga tandan apa pula? Shoot. Oke, kalau begini sudah terkumpul, saya kasih surung sana di jalan. Nah, saya mau kasih surung dulu ini sawit. Saya tidak pakai topi kah atau pakai kain untuk kasih lindung kepala, sebab kan mendung, mendung juga tidak panas. Bagus lagi begini. Saya biasa begini saja kalau menumbak. Masa menumbak tuh kalau tidak panas. Bagus, bebas. Kalau panas baru saya pakai topi, pakai kain, begitu. Oke, saya pakai sarung tangan saja. Kalau yang di kepala begini saja. Nah, kamu tengok, saya boleh angkat juga itu tandan. Kita angkat itu tandan kelapa sawit. Oke, jadi kalau sudah sampai sini di siring anini, nah kamu tengok, saya kasih kurang ini satu tandan saja, saya surung sana atau dua tandan begitu. Biasanya paling banyak pun dua tandan saja kalau besar-besar begini. Kalau yang kecil-kecil bolehlah tiga tandan. Kalau yang macam begini kecil, sebab berat, tidak sanggup saya surung situ, takut saya nanti jatuh. Bahkan mau tengok jembatan kami. Pernah saya jatuh situ, sebab itulah saya takut. Kasih agak-agak saja, dua tandan saja saya surung. Nah, di sinilah kami surung. Saya kasih kumpul dulu sini. Jauh lagi ini, saya antar sana. Jauh di sana. Nah, kamu tengok. Licin lagi, Pak, tengok. Aduh. Yang ini sudah rusak, lama sudah kan? Ada jembatan, mesti hati-hati kalau limpas di jembatan ini. Ya sudah biasa kan. Hari itu kami mau memohon, kami pikir ada, rupanya tiada. Pohon jembatan. Nah, jadi inilah kerja kami setiap bulan.
bukan dibuat-buat, bukan direka-reka, konten yang asli. Ya, bukan juga kami buat-buat ini. Ini betul-betul kenyataan. Supaya yang di luar sana yang lain itu dapat minyak. Oke. Kami berehat nanti situ di pondok. Nah. Ini kalau ada buah nanas ini adalah bahkan untuk kasih langit tuh haus-haus. Oke, bosku, terima kasih semuanya. Oke, seperti biasa, kalau kamu suka jangan lupa subscribe video saya biar saya semangat lagi sini di kampung-kampung, biar kamu tahu sini kampung-kampung bayi kami. Bye.